Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarul Ramadan. Di sini saya akan membuatkan apa nih? Latihan dua pada MasterCam. Pertama, kita membuat garis sepanjang 3,5. Setelah itu buat garis lagi 12. Chamfer entities 1. Oke. Setelah itu kita buat garis lagi. Tiga. Kita buat garis lagi 3. Atas 3. Kita buat garis lagi ke atas 3 dan samping 5. Setelah itu kita membuat garis sepanjang 12 mili dan ke atas 2. Setelah itu kita buat garis ke atas 1 mili dengan panjang ke samping 15. Oke. Setelah itu kita membuat garis ke atas agar membuat garis safety sebesar 2,5. Setelah selesai dibuat, baru kita menuju ke proses. Karena kita menggunakan mesin bubut, jadi kita menggunakan mesin type yang LED default. Stop setup. Di sini kita setel dengan diameter 30 dan panjang 55. Oke. Okay. Di sini juga sama 30, tetapi yang Z ini kita setel minus 52. Oke. Okay. Rapid move bisa kita ganti, bisa tidak. Sini saya memakai satu. Oke. Selanjutnya kita klik tool patch rope. Oke. Kita pilih yang ini dan kita klik pada sketch yang di depan. Oke. Kita pilih yang 55. Oke. Oh.
kita ubah 0,2 semi finishnya kita nyalain 1 setiap bawahnya 0,2 0,2 oke. Kita simulasikan saja. Kita lihat. Oke, mantap. Ya kurang lebih seperti ini. Sudah waktu azan ya, sudah waktu azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kok pelan